Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Amanda Manopo sebut Nicholas Saputra jadi aktor favoritnya hingga sebut ingin beradu akting dengannya jika Ikatan Cinta tamat. Amanda Manopo sebut nama Nicholas Saputra jadi aktor favoritnya. Amanda Manopo menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya dalam sebuah sesi Q&A. Dalam satu pertanyaan yang diberikan kepada Amanda Manopo adalah aktor Indonesia favoritnya. Aktor paling favorit di Indonesia, tulis pertanyaan dalam unggahan @amandatastik. Aktris 22 tahun itu langsung mengucapkan jari telunjuknya yang kemudian ditempelkan pada lagu. Amanda terlihat membuka mulutnya yang tampak tersenyum lebar. Ia juga sempat mengarahkan bola matanya ke atas seolah berpikir. Nicholas Saputra, jawab Amanda sambil mengarahkan jari telunjuknya ke depan. Amanda Manopo juga inginkan jika ada kesempatan, pemeran Andin itu mempunyai kesempatan berakting dengan aktor favoritnya yaitu Nicholas Saputra. Sebenarnya sih jika ada kesempatan, jika Ikatan Cinta tamat nanti, saya ingin berakting bareng Nicholas Saputra lah. Pengen tahu aja sensasinya gimana berakting dengan aktor favorit saya, kata Amanda Manopo. Nampak Amanda Manopo menjadi Nicholas Saputra sebagai aktor Indonesia terfavorit. Pertanyaan itu merupakan pertanyaan terakhir yang diberikan kepada Amanda Manopo. Dalam video itu, Amanda tampak duduk di kursi coklat dengan ruangan berlatar belakang putih. Ia tampak mengurai rambut pendeknya yang ditata rapi. Amanda tampak mengenakan setelan baju dan celana panjang berwarna putih dalam video itu. Ia pun memberi berbagai macam pertanyaan yang berhubungan dengan suatu yang ia sukai di Indonesia. Perempuan kelahiran Jakarta 6 Desember 1999 itu juga menjadikan kota kelahirannya sebagai kota favorit di Indonesia. Amanda sendiri mengaku ingin mengunjungi Raja Ampat. Ia menyebut nama kota itu saat diberi pertanyaan soal kota yang sangat ingin dikunjunginya. Arya Saloka baru-baru ini terciduk membawa Amanda Manopo menggunakan perahu. Rupanya ada satu di antara fan Ikatan Cinta yang telah merekam momen mereka saat syuting Ikatan Cinta. Dalam video tersebut, pemeran Aldebaran itu tampak mengenakan baju berwarna biru muda dan celana krim. Sedangkan Amanda Manopo sebagai pemeran Andin di Ikatan Cinta tampak mengenakan baju bercorak bunga. Pemeran Andin terlihat tersenyum bahagia saat syuting di atas perahu. Arya Saloka tampak keren dengan kacamata hitamnya. Fan Ikatan Cinta dibuat salah fokus dengan kain yang ada di kepala Amanda Manopo. Seolah seperti perban, padahal kain tersebut diduga merupakan penutup mata. Lantaran dikisahkan dalam alur cerita Ikatan Cinta, Aldebaran akan memberikan kejutan kepada Andin. Momen kebahagiaan tersebut pastinya telah dinanti-nanti oleh penggemar setia Ikatan Cinta. Pasalnya, akhir-akhir ini Amanda Manopo sempat terjeda syuting Ikatan Cinta akibat sakit. Video momen syuting Amanda dan Arya Saloka diabadikan dalam unggahan satu di antara Instagram fanbase Ikatan Cinta, yakni pemilik akun @aladinworld. Dalam unggahan itu, pemilik akun memberikan caption sebagai berikut. Dari tadi Salfok lihat ekspresi Amanda kayaknya happy banget. Dan yang dipakai di kepala kayaknya kain buat penutup mata deh. Berlayar kemana nih kapal kita? Tulis Instagram @aladinworld, dikutip potensibisnis.com. Sontak unggahan tersebut dibanjiri komentar fan Ikatan Cinta. Fan Ikatan Cinta sangat senang melihat kembali momen romantis yang telah dinanti-nantikan selama ini. Pasalnya selepas Arya Saloka meninggalkan Ikatan Cinta, momen romantis Aldebaran dan Andin sudah tak ada lagi. Beberapa komentar penggemar setia Ikatan Cinta dalam kolom komentar unggahan Instagram @aladinworld. Aladin berlayar ke dermaga yang paling indah dan istimewa. Duh, happy banget. Kayak berlayar sama ayang, berlayar ke pelaminan, kata netizen. Netizen menduga hubungan Arya Saloka dengan Amanda Manopo bukan hanya sekedar rekan kerja saja. Sebab beberapa kali video mesra Aldebaran Andin di dunia nyata tersebar. Tapi ada juga yang memang halu, ingin Arya Saloka dan Amanda Manopo menjalin cinta tak hanya di Ikatan Cinta.
Beberapa saat lalu Amanda Manopo mengunggah sebuah video di Instagram @amandamanopo. Video berbahasa Inggris yang membahas tentang rasa cinta ke rekan. Jadi diartikan dalam bahasa Indonesia, saya melihat bagaimana hidup terkadang bisa membuat Anda kewalahan. Kamu tidak sendiri. Aku di sini untukmu dan kamu membutuhkan aku. Aku tahu bahwa kecemasan dapat membuatmu keraguan banyak hal. Sekarang kamu tidak perlu meragukan perasaanku padamu. Aku mencintaimu, saya hanya ingin memberitahu Anda. Sekarang kamu tidak perlu meragukan perasaanku padamu. Aku mencintaimu. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda melakukan lebih dari cukup untuk saya bersyukur. Sebelumnya Amanda Manopo juga mengunggah video diiringi musik dan kata-kata berbahasa Inggris yang artinya, tapi dia tetap berdiri. Dia menangis dengan air mata tapi dia tetap tersenyum. Dia pernah hancur, dikhianati, ditinggalkan, dan ditolak, tapi dia tetap melangkah dengan bangga. Dia tersenyum, dia tertawa, dia menjalani hidup tanpa rasa takut. Dan ketika dia mencintai dengan luar biasa. Selain hal itu, Amanda Manopo ungkap alasan tersebarnya kembali ikatan cinta. Selain hal itu, Amanda Manopo ungkap alasan terbesarnya kembali ke ikatan cinta.